Besar. Ada banyak bilik. Kalau kita tak nak tinggal kat luar, kita boleh tinggal kat sini je. Habis tu bini macam mana? Ai cuma ada seorang bini je sayang. Which is you. Alah, tapi boringlah duduk dengan orang. Tak ada privacy langsung. Ini pun satu. Ai tak kira ai nak beli rumah lain, rumah besar bangga macam ni, dan yang penting ada semua. Afiq. Eh. You lepak sini dulu eh. Eh, Ma. Mama nak bagi tahu Afiq, lepas ni Afiq dengan Mardiana kena cari rumah lain sebab korang tak boleh duduk satu rumah dengan Aina. Cukuplah Afiq. Apa yang Afiq dah buat pada Aina? Ma, Mardiana tak kisah, Ma. Mama kisah. Sepatutnya pun memang Mardiana dengan Aina tak boleh duduk dalam satu bumbung. Afiq kena tahu tu. Afiq pandai nak kahwin dua. Afiq juga kena pandai hormat perasaan kedua-duanya. Ini bukan soal mama sayang siapa, mama tak suka siapa. Ini soal hati dan perasaan. Wujud lagi perempuan sebaik kau. Aku sendiri pun tak faham kenapa pengorbanan kau tinggi untuk aku. Puan? Eh, Puan. Teruk ni Moni sini pun ni. Orang kata kalau dah masuk 4-5 bulan ni, patutnya okey ni, tapi tak.
Dulu kakak saya pun macam tu juga, tapi saya tak pasti. Puan kena jumpa doktor lah, saya rasa. Puan? Kalau dah tahu tak sihat tu, duduk jelah rumah. Awak tu kalau tak kerja sebulan ke setahun ke tak ada hal lah. Gaji jalan. Yalah. Menantu kesayangan kan? Ish, pelik dah dia ni. Menantu kesayangan pun bini dia juga. Itulah, betul tu. Tinggal barang sikit kat aku. Aku mana ada barang. Takkanlah dengan aku pun kau nak berkira lah kau. Kau nak barang? Kau settlekan dulu hutang-hutang kau, aku bagi barang. Eh, aku duduk sini je tau. Aku tak pergi mana-mana lah. Nanti kalau aku ada duit, aku bayarlah. Ya, aku bagi barang. Tapi kau settlekan dulu. Dah, aku dah lambat nak pergi kerja. Tinggallah barang sikit lah kau. Saya tak tahu, Ustazah. Banyak sangat yang saya dah lupa. Saya dah lupa untuk kerjakan solat dengan betul. Saya dah tak boleh mengaji, membaca Al-Quran. Dulu masa saya kecil, memang saya benci mengaji. Kalau ada kelas mengaji, saya selalu ponting. Mak dengan ayah tak tahu. Rugi tau, Puan. Kalau kita tak tahu membacanya. Kerana di dalam Al-Quran ni ada banyak ilmu dan kelebihannya. Manusia harus membacanya. Saya jahil, Ustazah. Sangat-sangat jahil. Rugi saya. Kalau kita tidak tahu mengaji, Puan, macam mana kita nak membaca Yasin? Kalau orang tua kita meninggal, takkan kita nak harapkan orang lain? Kan lebih baik kita sendiri yang membacanya. Saya tahu. Sebab tu saya panggil Ustazah datang untuk bagi tunjuk ajar pada saya. Cara-cara untuk solat yang betul. Cara untuk mengaji dan membaca Al-Quran yang betul. Puan beruntung, Puan. Kerana Puan diberi peluang untuk mempelajari semua itu. Niat Puan baik. InsyaAllah, Allah akan memakbulkannya. Sampai masanya untuk saya cari kembali sesuatu yang hilang dalam diri saya dan keluarga saya. Ini ajalah cara terakhir saya untuk kembalikan semula kebahagiaan dalam keluarga saya. Alhamdulillah, Puan. Saya doakan. Aku tahu korang biasa buat kerja ni. Tu ada beberapa dokumen tentang aset company mak aku. Korang tahu apa yang perlu korang buat kan? Itu kerja senang je, bos. Confirm beres. Okey. Kau jangan nak beres-beres sangat. Kalau beres takat kau print, kau tukar nama, itu aku pun boleh buat. Aku nak kau settlekan dengan orang dalam. Legally. Kalau setakat print, apa kelas? Bagus. Kalau korang boleh bercerita aku tentang kelas. Dan aku harap kerja kau pun kelas. Ni down payment 40% daripada apa yang aku nak. Ingat eh? Don't fool around with me. Thank you.
Aku pun ada kaki kat dalam. Kalau aku cek satu-satu benda ni tak settle lagi, kau tahulah apa nasib gua. Bos ni macam tak kenal kita orang je. Biarkan lepas semua rasa perih. Aku balik dulu. Ani, aku... aku ada satu benda nak cakap dengan kau. Kalau betul kau sayang mak kau, kau sayang adik-adik kau, please balik. Demi untuk selamatkan keluarga kau. Anik, tempat seorang anak yang baik dekat sisi ibu. Saat-saat macam ni mak kau perlukan kau tau. And thank you for everything. Tiara. Tabuk ni banyak-banyak dekat depan ni supaya senang nanti kalau dia balik dia langkah, tahu tak? Ha ni ni. Ha, ni semua kena tabu-tabu ni sikit. Tabu-tabu. Oh, macam tu eh. Ha ni pun kena tabu. Ha ni depan ni, depan pintu bilik ni kena tabu dulu banyak-banyak sikit. Mami tak banyak sangat ke? Eh, biarlah banyak supaya nanti bila laki kau balik rumah, hari-hari dia nak balik masuk bilik ni. Tahu? Ha. Nah, ambil ni. Pergi. Tu, tabu-tabu lagi kat situ. Ingat tak yang apa Pak Sakun tu suruh baca? Jampi dia, ingat tak? Oh, ingat. Ha, kena amalkan tau. Ni kalau boleh, benda ni tabu dalam makanan dia. Kalau ada masa, kalau dia nak minum air, letak sikit dalam air dia. Itu je cara kita nak ikat suami kita. Faham? Boleh, Mami? Bolehlah. Kan Mami yang suruh buat. Tapi macam mana dia nak mandi yang 12:30 malam tu? Nanti Afiq... perasan lah. Alah, kalau dia tanya, cakaplah. Kita orang perempuan, kalau malam-malam Jumaat kena mandi bunga supaya naik seri. Cakap macam tu je. Bukan untuk siapa, untuk abang juga. Ha, cakap macam tu, apa susah sangat? Itu pun tak boleh nak fikir. Okey. Dah, ha, pergi tabung. Cepat. Sini, eh? Ha. Baca jampi tu. Sini, Mas, sini. Kejap lah. Aina? Aina? Awak boleh drive balik ke ni? Kenapa pula tak boleh? Yelah, tadi saya nampak awak muntah-muntah. Saya dengar awak nak pitam pakai. Kena bolehkan juga. Kenapalah kau ni tak habis-habis dengan bodoh sungguh kau? Okey. Ya, okey. Aku tahu sebenarnya kau tak nak balik, kan? Dah tahu lagi tanya. So? Tak payah nak balik. Hah? Tak payah balik. Ah, sikit.
Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kau senyum? Serius, aku tak pernah tengok kau senyum sebelum ni. Senyum salah, masak salah. Tak, okey. Tak kisah, okey. Aku janji. Aku janji aku tak akan kacau kau lagi. Okey? Aku akan jaga tepi kain aku sendiri. Aku tak akan kacau kau lagi. No. Sekejap. Bukan kau cakap kau nak duduk sini sebab nak jaga aku ke? Sebab tu aku bagi kau duduk sini. Iyalah, pasal itulah. Makanya, itulah tugas kau. Faham, kan? Kan selama ni aku duduk sini memang itu kerja aku, kan? Dan macam maid dalam rumah ni kau buat aku. Komplain ke? Lagi kekasih buah hati kau lah. Tapi kau ajak kau ni habislah bil melambung. Bukan selama ni aku yang bayar bil kau ke? Hai, babe. Hai. Dah sampai KL ke? Sebenarnya pasal benilah aku nak cakap dengan kau. Pasal hal ni. Don't tell me awak nak extend cuti awak. Tak. Bukan aku nak extend cuti. Tak. Aku nak resign. Kenapa tak? Tak ada apa. Awak main-main kanan saya, eh? Tak. Bukan. Tak macam ni. Sebenarnya, abang aku, dia sakit. Angin Ahmad. So, aku tak pasal jaga dia. Kesian dia. I tell you what. Saya bagi awak extend cuti awak. Lepas tu bila dia dah okey, awak baliklah. Okey. Rasanya mungkin aku resign kot. Atau macam ni, once aku dah sampai KL nanti, aku bagi semua dokumen hak-hak kerja aku dekat si Aisyah, boleh? It's okay. Awak fikir dulu macam mana. Nanti kalau ada apa-apa, awak call saya. Okey? Okey. Hai. Senang juga. Apa pasal? Tak, dia nampak macam sedih je. Biarkan lepas semua rasa beri. Sayang, tak siap lagi ke? Coming. Jom, eh. Sayang. Wow. Nampak menarik. Betul ke you masak ni? Ke you beli je? Agak-agak sikit. Saya penat-penat dekat dapur tu. Saya cakap saya beli pula. Okey. Saya tak? Dah. Okey, saya ingat sini pula. Dah. Macam ni dah best dapat bini. Tak payahlah suami itu susah-susah nak pergi makan kat luar. Kalau you berani, you pergilah cari makan kat luar tu. Sayang, kami nak pergi honeymoon ni. Masih delay je. Alah, I tengah busy sikit sekarang. Tapi nanti kita pergi juga. Okay? Nanti. Lepas tu buat muka seposin. Ke welfare kalau orang cakap. Cik lah ni. Tak nak makan lah. Air. Dah. Suku. Atau.
Ya, kuluk. Ya, kuluk. Ada. Ya. Betul lah aku ni. Dapat orang gaji, dah lah rajin berkemas. Cantik pula tu. Cik Anik, orang kerja macam aku ni, kau cari satu Malaysia pun dapat tak? Yang dapat Indon tu dapat lah kot. Mesej dari Aina. Aku baca. Hi babe. How are you? Sorry to disturb you. Aku sebenarnya rindu ke engkau sebab dah tak ada orang nak luahkan perasaan. Hope you can consider to work with us back. Sebenarnya Aina ni sweet kan? Wuih! Apakah dengan memandang tempat lain ataupun buat-buat tak dengar bermaksud yang kau terharu dengan mesej daripada ex-girlfriend kau? Eh, kira Aina tu baik kau tahu tak? Sebab aku ni penghancur kebahagiaan rumah tangga dia. Tapi dia sanggup terima aku balik kerja. Aina tu baik. Hati dia bersih. Masalahnya sekarang ni, hati dia bersih, dia baik tapi orang tak dihargai. Saya tak kisah sangat harga kereta ni, tapi kalau boleh runding janganlah rendah sangat bang. Iyalah. Tapi berapa nak jual? Dalam RM30,000? Tak boleh. RM30,000? Mahal tu. Tak ada. Kalau pergi tempat lain pun tak boleh ni. Awak biar cakap betul ni. Ini kereta awak ke kereta curi? Kereta saya lah. Tak kena kereta curi pula. Okey. Kalau macam tu, saya boleh bantu. Tapi harga dia kena kasih turun sikitlah. Baru saya boleh beli. Bagi geran kereta. Kereta ni ada hutang bank lagi ke tak ada ni? Dah, bank settle dah. Masa beli cash kereta ni. Tapi yang tak ada sekarang geran je. Tak apa, macam ni nanti saya datang balik. Saya buat geran sebentar, bang. Tak apa.
balik macam ni nak pergi mana? Pergi mana lagi? Pergi office lah. Office? Mak, kan Mama tak sihat sangat lagi. Mama patutnya duduk rumah lagi sebulan. Ha? Sebulan? Kalau macam tu, Mama boleh kena brain damage. Satu hari je pun dah boring dah. Aku tak balik semalam ke? Dua beradik tu dah tak jumpa jalan balik rumah agaknya. Kalau dalam saya dua ni Rin tak balik juga, Mama lupa pulih sejelah. Okey, Mak. Kita cuba pujuk Rin dulu. Kita cuba pujuk dia masuk pusat pemulihan. Bagus tempat tu, Ma. Kawan Aina yang recommend sebab anak dia pun sama. Mama harap sangat. Kalau boleh, sebelum Mama tutup mata, pujuk balik, bawa balik Afiq dan Rin ke pangkal jalan. Mama, janganlah cakap macam tu. Kau dekat aku. Tak mana kau sayang kau? Macam mana aku nak tanam kau seorang-seorang kat sini kau akan mati? Denaya. Biarkan lepas semua rasa beri. Masa 4 bulan, our sales drop sampai almost 30%. Now what's happening? You owe me an explanation. Saya sendiri pun terkejut. Tapi itulah apa yang kita dapat for the past 4 months. No. You tengok sendiri, tengok check sendiri. Dalam masa 4 bulan, sale kita boleh drop sampai macam ni sekali ke? What happened to our QC department? Takkanlah kualiti produk kita teruk sangat sampai orang tak percaya pada produk kita. Saya dah bagi tahu dengan Cik Afiq 2 bulan yang lepas pun. Tapi Cik Afiq kata ini tindakan bahagian marketing. No. That is not a solution. Okay, call everybody for a meeting. I need to conduct a meeting. I need an explanation as soon as possible.
saya betul-betul tak faham. Kalau 1-2 bulan, mungkin saya boleh faham. Tapi ini 4 bulan. Sales drop. Mesti ada yang tak kena. Something wrong somewhere. Mungkin from the promotion department ataupun mungkin from the monitoring of the agent. Afiq. Saya tak boleh nak jawab soalan tu. Sebab saya baru je join dan bekerja dalam company ni. Saya rasa itu bukan kerja saya untuk monitor agent atau buat promotion. Pasal sale pun saya tak tahu. Bila saya tanya, PNC, PNC, PNC. Ya, that's not an excuse. Memang your position bukan untuk check ataupun jaga semua marketing side ataupun promotion side of the company. But you are the executive director of the company. You should know. And you should tackle all the problem in the first place. I think you better tell all your staff what is exactly a position of executive director. Okay, so on marketing side, Mama, promotion dah jalan mengikut apa yang kita plan. In fact, penambahan kos untuk promotion lagi tinggi daripada last year. Iklan pun 2 kali ganda dari biasa. And then what? Ini serius ya. Ini masalah serius. Kalau kita berterusan macam ni, 1-2 bulan lagi, don't be surprised. All of us will be out of job. Linda, sediakan saya semua sales report by this evening. Sorry. Kak Oji, can I take this? Takut ejen. Hello, Kak Oji. Hello. Buena. Ni, Rin dua. Rin nak balik lah, dua dalam bilik lo ni. Tuh, duduk punggu hapok tau. Bongkar apa? Manalah saya tahu. Dia cari apa? Dia dengan siapa? Dia nampak dia balik seorang. Okey, Kak Ji. Kak Ji jangan cakap apa-apa dengan dia. Eh? Diam je. Saya nak balik sekarang. Kalau ada apa-apa, call tau. Ha, baik. Rin, nak pergi mana tu? Susah sangat, ha? Diorang dah bagi jadual, dah tulis dah bila kau datang kemo. Itu pun tak boleh buat. Bila kau dah baik? Dah habis. Itulah kau. Aku cakap sikit, kau beli. Aku tak fahamlah dengan kau ni. Kenapa nak sangat duduk sini? Tak letih ke jaga orang yang berpenyakit macam aku? Aku bukan yang letih jaga kau yang sakit. Aku letih jaga kau yang degil. Stres hidup macam ni. Lah, kau dengar je lah cakap doktor tu. Ha? Kalau aku dengar cakap doktor sekalipun, belum tentu aku boleh baik. Ni lah masalah kau tak. Aku tak muka kau tu handsome. Tinggi. Tapi self confidence tak ada. Malah kau perempuan. Kau ni memang suka kutuk aku kan? Aku tak kutuklah. Benda ni betul, kau tahu tak? Siapa saja layan kau, benda ni angin tau. Kau senyum. Puan, saya seramlah tengok Rin lo ni. Dia dah tak macam dulu dah. Masa dia keluar tu pun, dia langsung tak tegur saya pun. Betul ke dia cuma ambil sekeping kertas saja? Memang masa dia balik tu saya tengok dia pegang kertas tu je. Tapi tak tahulah masa dia dalam bilik seseorang tu dia pegang apa. Saya tak tahulah, tak pasti pula. Ada apa-apa yang hilang ke, Ma? Duit tak ada. Barang kemas pun tak ada lah, cuma Mama nak cek dokumen. Kenapa, Ma? Mama rasa dia ambil gelang kereta dia. Thank you.
Puan Akila akan masuk campur semula dalam semua hal-hal pengurusan syarikat. Awak tahu apa yang awak perlu buat kan? Saya tahu. Cuma kalau ia melibatkan dengan auditor, agak bahaya, Cik Fik. Awak ingat tak apa saya pesan hari itu? Saya ingat. Saya pun dah bercakap dengan dia. Tapi dia tu agak liat. Tak, kalau awak dah tahu dia liat, takkan awak nak reveal semua plan-plan kita? Takkanlah saya nak buat macam tu, Encik Fik. Okey, macam ni lah, Encik Fik. Biar saya buat cara lain untuk cover benda ni. Bagus. Tapi ingat, semua benda ni dalam tangan awak. Kalau jadi apa-apa, awak yang akan dipertanggungjawabkan. Baik, Encik Fik. Saya keluar dulu, Encik Fik. Aku nak cakap sikit, boleh tak? Tapi aku tak tahu nak cakap macam mana. Halo. Cakap je lah. Sejak bila pula nak malu-malu ni? Kan? Malu-malu. Okey. Okey, macam ni. Sebenarnya ke belakang ini ada benda yang main kau tak aku. For the past few day lah aku nak fikir pasal benda tu je kan. Aku tahu bunyi dia kelakar. Tapi aku nak cakap dengan kau juga. Straight to the point, please. Okay. Kau pernah cakap dengan aku yang... Yang doktor pernah cakap dengan kau yang kau tak hidup lama, kan? So, aku nak kau consider yang aku... Apa pasal lama sangat aku nak cakap ni? Tersekat-sekat daripada tadi, berapa jam aku nak tunggu? Cakap je lah. Apa dia? Untuk aku tak susah lah, tapi mungkin untuk kau susah kot. Anik. Boleh tak kau kawin aku? Saja air mata menangis terus menangis, biarkan lepas semua rasa perih yang manis. Biar saja air mata mengalir terus mengalir, biar habis semua di bahuku. Biarkan lepas semua rasa perih.